Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangnya udah coba belum? Cara ada pina kurma dari polybag yang ubud. Coba lagi sih pak. Siap. Endok, gunting, scrub, polybag yang baru, yang lebih rayu daripada polybag yang awal. Kalian biji kurma ya sekitar 1,5 meter, 2 on dan sekitar 1,5 meter, lumayan panjang. Baik, kurung 1,5 meter. Boleh baik ubud. Kurmanya sekitar 5-10 bulir. Siap. Boleh baik baru. Kali ada baso tanah dan pupuk atau baja pakai kem. Ini ada ukuran ini. Kira-kira ukurannya di ditambang polybag yang wujudnya itu ada tambah yang dia yang tanah tapi nak ada satu balik mungkin ada cara lain yang mudah lagi cara lain yang coba gitu. Balik kira-kira ke mereh kira-kira ke oke kita gunting boleh baiknya kita gunting rakyu kakat baik kena muka dan pelan-pelan kita gunting. Lagi yang cerita aja dah gunting. Nah uku yang kali lebih mungkin uku yang anak tembus atau kalau tembus itu kapata. Tapi yang anak pupu kalau kita coba yo aman. Kita butuh kira-kira uku yang anak pupu uyu cepet kan. Baik-baik dekat hak regen. Okey jeroh. Nah ada. Bila kita buka boleh dari waktu coba tak cukup dana di samping saya akan sekerap oke kita lakukan kita kalian sekitar
Tanah balik tak usahakan berata berapi itu serahkan tidak siram jadi tidak pergi bersap diserap atau diumum bersap jadi bapak ada lagi yang hasil bapak dari Tauro jadi dipindah bapak agak lebih wajud atau lebih banyak enggak lah ada yang kau atau ada sibu. Terima kasih betul simak lanjutan ni cara pembibitan kurma di Aceh ya Jerohat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.